Hai semuanya, selamat datang di channel Dewi Sari Love to Cook. Kali ini saya akan membuat bolu kecil atau bolu jadul. Bahan-bahan yang diperlukan: telur, gula pasir, tepung terigu, susu bubuk, vanili, garam. Kita pakai pengocokan all-in-one ya. Masukkan semua bahan ke dalam bowl mixer. Sandwichnya. Lalu turunkan kepala mixernya. Setelah itu mixer dengan kecepatan 10 atau 11 hingga tercampur rata. Itu oleskan loyangnya atau cetakan dengan margarin. Kita panaskan oven. Saya memakai cetakan yang berbeda ya. Beda motif. Sepertinya sudah tercampur rata. Kita matikan mixernya secara perlahan.
rata dengan menggunakan spatula. Dan tuang ke dalam gelas takar adonannya. Tuang ke dalam cetakan. Panggang kurang lebih 20 menit. Isi lagi adonan di cetakan yang lain. Kita panggang. Adonan yang baru kita taruh di bawah, yang lama kita taruh di atas. Yang bawah 20 menit, yang atas 10 menit lagi. Setelah matang, angkat kuenya. Setelah itu keluarkan bolunya dari cetakan. Sisihkan, itu bersihkan kembali cetakannya dan oleskan kembali dengan margarin ke seluruh permukaan cetakan. Aduk terlebih dahulu adonan, lalu tuangkan adonannya ke dalam cetakan. Thank you.
satu panggang lagi. Lakukan yang sama sampai adonannya habis. Bolu kecil atau bolu jadul siap disajikan. Selamat mencoba.